Kebebasan suatu sentus penduduk pertama saat rakyat Indonesia masih belajar berjaya. Banyak orang awam masih saja bertanya-tanya, apa guna sensus buat mereka semua? Sensus penduduk itu sama saja cacah jiwa. Orang Indonesia dicatat oleh negara. Data jumlah jiwa dipakai oleh negara. Membangun Indonesia tentu saja perlu data. Marilah semua sukseskan sensus kita. Bantulah setiap usaha yang bertujuan mulia. Sensus penduduk telah tiba waktunya. Ayo kita dukung dengan segala daya. SP 2020 sensus terkini bangsa. Orang Indonesia lebih 200 juta jiwa. Pastikan kamu hadir dan aktif turut serta. Karena Anda tercatat pasti data akan akurat. Sensus penduduk cermin diri anak bangsa. Jadi landasan membangun manusia Indonesia. Sensus penduduk haruslah kita bantu. Dengan memberi jawaban yang jujur dan seksama. Mari kita semua amalkan hati kita demi sensus penduduk.